Okay guys, balik lagi di M4Me Studio. Kali ini kita sudah sampai di Lombok. Kita sekarang lagi di perjalanan menuju lokasi. Kita mau cek lokasinya. Terus itu kita makan siang di situ. Kalau di sini udah sore sih sebenarnya. Nah, terus saya harus nyetir sekitar 26 kilo ke lokasi dengan curhat mobil manual. Untungnya perjalanan ini tuh tidak ada aneh-aneh, nggak ada macet, jalannya lancar. Jadi ya wes lah, ikutin aja keseruannya. Jadi, kita lihat keindahan Lombok seperti apa. Selamat pagi. Nih kita pagi-pagi jam 7 sudah ada di lokasi untuk setup. Nah, beginilah guys keadaannya. Nah, kira-kira ini ada Mas Amin lagi turun kabel kita semua. Nah, itu tuh buat presentasi main stage-nya gitu dan host. Nah, ini guys yang kita ini guys. Ini setup kita guys. Ini kita pakai 3 laptop. Atem ya? Iya, bukan kan? Atem. Ya, Mas Giri. Hey. Lagi ngapain Mas Giri? Lagi lapar. Oh, ini mixer, coy. Sudah mau JR nih guys. Nah, ini kita ada presentasi PPT. Wah, ini buat preview program. Highlight lagi setting buat dia pegang main PC. Itu ada Mas Revi megang dokumentasi. Kemarin aja udah gitu. Ini ada Pak Rizky megang. Pak Rizky megang apa, Pak Rizky? Yang pendataan peserta. Oh, pendataan peserta. Ini Bapak Dena lagi koordinasi. Ada Bapak Mamin di sana sama Bapak Rian menjadi videographer. Jadi kira-kira begini guys, kita pakai routingnya. Routingnya apa, Bang? Ya itu makanya gue nunggu lu jelasin nih. Tapi lu lagi decking. Oh iya. Jadi gimana jelasinnya? Routingnya gimana lagi, Bapak Giri? Lagi pusing, Bang. Oh, lagi pusing, pusing iya. Banget. Iya, pusing banget, parah. Cut aja langsung ya? Apanya tuh? Cut dulu ya? Ya, cut dulu. Tutut, gitu. Iya. Ya. Jadi yang kerana itu cepat banget, jadi kalau
Acaranya udah selesai, terus kita mau unset dulu nih, lagi unset-unset alat. Jadi kira-kira kayak gitu guys, acara Mabar Kuy di Lombok. Nantikan keseruan Mabar Kuy selanjutnya di Makassar. Sampai bertemu di Makassar guys.